Bidang studi public policy atau public administration umum kita kenal sebagai bidang studi kebijakan publik. Mayoritas yang menempuh program studi ini adalah pegawai pemerintah maupun pegawai dari BUMN. Karena memang kepentingan mereka banyak yang berhubungan dengan publik. Segala macam keputusan, kebijakan yang dibuat harus bisa berdampingan dan diterima secara umum oleh masyarakat. Nah, dalam bidang studi ini ada tiga modul yang sebetulnya sangat umum dipelajari, yaitu making policy, pembuatan kebijakan, lantas public administration dan leadership, kepemimpinan kita dalam kebijakan tersebut, juga yang berhubungan dengan financial public administration. Kita juga perlu mengetahui, sebelum kita mengambil atau membuat sebuah kebijakan publik, tentunya kita harus paham mengenai dampak sisi ekonomisnya juga. Ada 10 universitas yang kami wakili berdasarkan QS World Ranking dan Times, masuk dalam jajaran top universitas untuk bidang public policy dan public management atau public administration. Universitas pertama yang kami rekomendasikan adalah University of Birmingham. Kemudian dari Birmingham, kita ke sebelah selatan, di sebelah kiri ya ada University of Exeter. Kemudian dari University of Exeter, kita bisa ke atas, agak ke tengah, Mid of England, ada University of York. Dan tidak jauh dari York, juga ada University of Leeds. Lantas, selain itu, ada University of Nottingham, yang juga masuk dalam top ranking untuk bidang public policy dan public administration. Lantas, juga ada University of Warwick, yang mereka juga menyediakan program public administration dan public policy. Dari Warwick yang berada di kota Coventry, tidak jauh dari kota Birmingham, kita juga bisa melirik ke Universitas Queen's University Belfast yang berada di kota Belfast, lantas SOAS University of London, yaitu sebuah universitas yang terletak di tengah kota London. Mereka khusus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan politik, sosial, ekonomi, dan termasuk public admin dan public policy. Selain itu juga ada yang sampai hari ini universitas ini sangat populer di kalangan mahasiswa Indonesia, yaitu University of Edinburgh di kota Edinburgh di Skotlandia. Sebetulnya ada 9, mohon maaf. Tadi saya sebutkan 10, jadi ada 9 universitas yang masuk dalam top ranking yang kami wakili untuk bidang public administration dan public policy. Pertama adalah University of Birmingham, University of York, University of Leeds, University of Nottingham, kemudian University of Edinburgh, University of Warwick, Queen's University Belfast, kemudian SOAS University of London, dan yang terakhir adalah University of Exeter. 9 universitas ini masuk dalam perwakilan IBEC. Kami menjadi perwakilan mereka secara resmi dan siap membantu teman-teman dari Indonesia yang ingin mendaftar untuk program studi tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.